Nama Iwake pada Sabtu pagi diamankan kepolisian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iwake kedapatan membawa 3 linting rokok diduga ganja yang diselipkan di dalam bungkus rokok. Penangkapan Iwake berawal saat pemeriksaan X-ray saat memasuki area tunggu di Terminal 1B Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Iwa bersama manajernya hendak terbang menuju ke Palembang. Petugas yang memeriksa rapper ini mendapati sebungkus rokok yang dicurigai membawa barang haram. Setelah diperiksa, petugas menemukan 3 lintingan kertas yang diduga ganja di dalam bungkus rokok. Saat ini Iwake masih mendalami ataupun juga masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara itu barang bukti dibawa ke Puslap 4 untuk memastikan 3 linting rokok tersebut telah dicampur oleh ataupun juga dengan narkotika jenis ganja.